Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Kalau dulu HP 3 jutaan speknya masih banyak yang kentang, sekarang udah banyak HP 3 jutaan dengan spek gahar yang menarik abis. Biar nggak salah pilih tipe HP-nya, di sini gue udah rangkum 5 pilihan terbaiknya dari berbagai merek, guys. Nah, nantinya HP tersebut bisa kalian beli tuh di toko gue ya, Techno Store. Tokonya ada di Shopee dan juga di Tokopedia ya. Link tokonya meluncur di deskripsi aja tuh. Oke, langsung aja skill check. 5 HP 3 jutaan terbaik versi ya, Techno. I don't know if I'm changing over in the moonlight. I can't kill this feeling sober, so I start to come alive. Kalau ditanya HP Snapdragon 695 5G termurah, Poco X5 5G jelas masuk dominasinya ya guys. Kelebihan dari chipsetnya tersebut gak cuma punya performa yang mantap aja, tapi juga bikin baterai 5000 mAh-nya jadi lebih irit, baik untuk kebutuhan sosmed ataupun untuk gaming. Sebagai HP harga 3 jutaan, dukungan layar AMOLED 120Hz juga sangat memikat. Cuma untuk kameranya masih termasuk standar ya, terutama gak adanya dukungan OIS. FYI, Poco X5 5G dikemas dalam 2 varian memori, pilihannya ada yang 6x128GB dan juga 8x256GB. So kalau kalian naksir sama Poco X5 5G, HP-nya ready banyak di ya Techno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Buat kalian pecinta HP Samsung, Galaxy A23 5G udah paling bener di harga 3 jutaan. Si Galaxy A23 5G ini pakai chipset berjenis Snapdragon 695 5G ya guys. Dengan perpaduan RAM 6GB dan internal memory 128GB, Samsung juga ngasih fitur RAM plus 6GB juga. Alhasil total RAM yang ditawarin sama HP ini sampai 12GB kayak RAM komputer. Puas banget dah tuh buat multitasking. Lanjut ngebahas kelebihan lainnya, Samsung juga ngasih nilai jual lewat kamera belakang OIS, baterai 5000 mAh dengan fast charging 25W dalam paket pembelian, fitur NFC, dan masih banyak lagi. Langsung ke toko gue ya, Techno Store aja kalau serak sama Galaxy A23 5G. Infinix GT10 Pro hadir dengan fitur dan performa gaming terbaik di harga 3 jutaan. Gak cuma itu aja sih, desainnya juga sangat menarik perhatian yang ngebawa konsep cyber mecha. Meskipun termasuk HP gaming, layarnya punya panel AMOLED 120Hz dengan suguhan 1 miliar warna. Sidik-jarinya juga udah di layar dan terbilang sangat akurat ya. Untuk hasil fotografinya juga gak bakal ngecewain kalian. Cocok deh buat diupload ke Instastory guys. Nah, ngebahas daya tarik utamanya, Infinix GT10 Pro pakai Dimensity 8050 yang cukup identik dengan Dimensity 1300 ya. Dengan harga jual 3 jutaan doang, kalian udah bisa mainin PUBG Mobile pada settingan grafis smooth 90fps. Gokil kan? Mumpung HP-nya belum goib, buruan check out lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Number 2.
Vivo iQOO emang terkenal akan kepuasan dapur pacunya. Lewat seri iQOO Z7 5G kalian bisa dapetin HP yang skor AnTuTu-nya hampir 600 ribuan poin. Kenapa bisa sekenceng itu? Jelas aja karena dukungan chipset Snapdragon 782G yang super ngebut ya. Buat kalian yang suka gaming dan gak kenal waktu, jangan khawatir kepanasan karena HP ini ada sistem pendinginnya yang canggih. Namanya yaitu 3K VC Cooling. Khusus untuk harga 3 jutaan kalian bisa dapetin varian memori yang 8/128GB guys. Selebihnya HP ini juga memikat lewat pengecasan ngebut 120W, dual kamera 64MP dengan fitur OIS, sampai fitur penambah RAM 8GB ya. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi. Poco X5 Pro 5G punya performa gaming yang ngebut dan hemat daya juga. Dengan harga jual mulai 3 jutaan aja, kalian bakal dapetin RAM 6GB dan internal memory 128GB. Meskipun fokusnya ke arah gaming, sang vendor gak segan buat ngasih layar AMOLED 120Hz dengan Dolby Vision. Speaker stereo ini perkaya Dolby Atmos, sampai triple kamera 108MP yang support 4K. Untuk baterainya yang punya daya 5000mAh itu juga udah didukung sama kemampuan fast charging 67W ya guys. Dan charger kenceng tersebut udah bisa kalian dapetin dalam paket pembeliannya. Oke, kalau serak sama Poco X5 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli di ya Techno Store. Link-nya ada di deskripsi tuh. Gimana-gimana? Bikin ngiler banget kan deretan HP yang gue saring tadi? Buat dapetin salah satunya atau mau beli semuanya, kalian bisa beli HP-nya lewat toko gue ya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Udah lebih dari ribuan penontonnya Techno yang pada beli duluan, dan gue ngirim paling jauh itu sampai ke Aceh dan Papua guys, dari Jakarta, dan barangnya selamat sampai tujuan 100% ori dan bergaransi resmi Indonesia. Jadi gak usah ragu lagi deh kalau mau belanja ke ya Techno Store. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! I'm with it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched.